Nah, gitu deh kalau buka puasanya berlebihan. Makanya, buka puasa itu secukupnya saja ya, Salihah. Assalamualaikum Alila, aku mau tanya soal hijab. Aku ingin sekali Ramadan ini menjadi awal aku hijrah dan berhijab. Tapi aku adalah tulang punggung keluarga dan di tempat kerjaku tidak diperbolehkan untuk berhijab. Aku harus gimana ya Alila? Selalu aja kepentingan dunia mengalahkan kepentingan akhirat. Andai aja mereka tahu kesengsaraan di dunia itu gak sebanding sama kesengsaraan di akhirat. Dila Falila, coba yuk renungkan lagi. Yang kasih rezeki kita itu bos atau Allah? Dan apakah gaji yang kita terima bisa membeli surga? Dear, hidup itu pasti bermasalah. Namun jika aturan Allah tetap kita taati, insya Allah masalah yang akan kita hadapi pun akan terselesaikan dengan pertolongan Allah. Segera berhijab syar'i ya Salihah. Maghribnya masih lama. Oh iya, ajak Nini ngabuburit ah. Evin, hai, apa kabar? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kamu udah lama nungguin? Lumayan dari tadi. Sorry ya, tadi aku ketemu ibu-ibu. Baik banget, dia ngasih gini loh ke aku. Baik banget ya, terus? Gak bisa ya banget, masih dia punya anak. Tapi kerudung, dia celananya pendek gitu. Kasih banget kan? Udah lah, biarin aja. Ibunya udah pakai pakaian sari, terus anaknya masih kayak gitu. Sayang banget tau, emang gak diurusin apa anaknya? Masa sih? Hayo lo Farila, ada yang pernah kayak gitu gak? Niatnya ngabuburit dan berbuat silaturahim, tapi ujung-ujungnya malah bikin pahala puasa berkurang. Yuk, kita isi waktu menunggu buka puasa dengan hal yang bermanfaat. Ketika beramal itu, tangan kanan memberi, tangan kiri gak harus mengetahui ya.